Oh tadinya bereman. Capek, mikir banyak dampar, bikin motor aja yuk, bareng-bareng, patungan. Ya, alhamdulillah jadi hasil ngamen. Oh, ngamen dikumpulin gitu. Ya, ngamen kadang ya per hari kan kemarin 4 orang. Diambilnya 25.000 satu orang jadi sehari 100. Jadi ya yang sisanya buat pegangan apa buat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, ini ada Vespa Ekstrim nih lagi nyandar di depan pom bensin Sukasari Pamanukan lur. Oke lur, kita tanya-tanya anaknya dari mana nih. Halo, assalamualaikum. Oke, ini dengan Mbak siapa nih? Jia. Jia dari mana? Majalengka. Oh, Majalengka. Ini Mbak Jia mau kemana? Apa? Mbak Jia mau kemana? Mau pulang. Mau pulang? Ya. Emang habis dari mana? Habis dari timur. Ke Lombok? Ya, habis dari Banyuwangi. Oh, kenapa nggak diterusin ke Lombok? Nggak bisa nyebrang kemarin. Oh, sekarang susah ya? Iya, vaksin dulu. Makanya pulang dulu. Itu berapa lama perjalanan, Mbak? 8 bulan. 8 bulan, belum pernah pulang sama sekali. Oh, gitu. Ini kayak Mbak Jian, ya Jian tadi ya? Apa? Tadi Jian namanya. Iya. Ini Mbak Jian hidup di jalan, orang tuanya gimana? Udah tahu. Ya, tapi kan enggak... kita jalan juga kan dijemput sama itu. Sama siapa? Sama itu pacarnya. Oh, itu pacarnya. Padahal sekarang mau rencana mau balik, arah balik? Iya, mau pulang. Mudah-mudahan sampai tujuan, Pak ya. Iya. Oke, kalau ini udah nggak asing lagi nih. Ini namanya Esper. Kita udah pernah ketemu dulu ya? Sekarang ketemu lagi nih. Kalau ini siapa nih? Bowo, Mas. Siapa? Bowo. Bowo dari mana? Dari Tasik. Dari Tasik? Iya. Ini Bowo dari ini juga? Dari timur juga? Iya. Bareng sama rombongan ini? Iya. Terus sekarang tujuan mau pulang? Pulang. Ini nyampe sini dari kapan? Malam. Oh, baru malam. Itu rencana berangkat lagi kapan? Ntar paling ke rumah dulu, jengukin orang tua. Eh, dari sini? Oh, dari sini. Iya. Malam. Oh, semalam, nanti malam, malam gitu. Iya, ya, malam. Berarti mau jos ke Tasik? Iya. Berarti lewatnya lewat Cirebon sana ya? Iya, Cirebon. Tapi nganterin ini dulu ke Majalengka kan? Oh, berarti nganterin bajian dulu ya ke Majalengka. Terus ke Tasik gitu? Iya. Oke, semoga selamat sampai tujuan ya, Mas ya? Amin, ya, makasih. Oke, ini Masnya dengan siapa nih? Keling, Mas. Keling? Iya. Oke, dari mana, Mas? Dari Tasik, Mas. Oh, dari Tasik. Iya. Berarti sekampung sama ini, Mas Bo? Ya, tetanggaan. Oh, tetanggaan. Tetangga kecamatan. Oh. Ini Mas Keling dari timur juga nih? Iya, bareng ini bertiga. Oh. Itu kalau dari timur, nyebrangnya gimana? Bisa nggak? Apa? Nyebrangnya bisa nggak? Nggak bisa, ini makanya pulang lagi, mau vaksin dulu biar nyantai kemana-mana. Oh, gitu. Oh, itu kalau mau nyebrang harus ada surat vaksinnya ya, sekarang ya? Sekarang kan ya kayak SNK lah, surat vaksin. Tahu ribet lagi ya? Iya, biar gak ribet lah, biar tinggal plus gitu kan, nyebrang. Kalau bisa nyebrang, tujuannya mau kemana? Pengennya sih ke NTB dulu, habis dari NTB main ke Kalimantan. Oh gitu. Kalau kelompok, Mas sudah pernah ngalamin ke sana? Dulu ikut orang itu ke sana juga, nebeng-nebeng. Udah berapa kali itu? Baru 10 kali, pengen lagi. Tidak tahu kan kalau sekarang, beda lagi. Kalau ke Bali udah, Mas? Udah. Ini jalan paling jauh nyampe mana nih? Motor ini? Ya kayak Masnya juga. Ya, Sumatera. Oh, ke Sumatera udah. Ke Aceh. Tapi ya, kalau sekarang nggak tahu sih. Kalau dulu ya udah lama itu juga. Kalau sekarang sih pengen lagi ke sana, tapi nggak tahu kapan. Iya. Masih planning. Oh, berarti Mas Kling udah lama mainan Vespa nih? Ya, lumayan juga sih. Udah berapa tahun kira-kira? Udah 8 tahun lah, lebih lah. 8 tahun? 8 tahunan lebih lah. Buset. Luar biasa ini lor. Berarti pengalamannya udah banyak ini. Ya masih juga ya pengen tahu lagi pengalamannya. Iya. Kalau ke 2 km udah kesana, Mas? Alhamdulillah udah. Berarti sekarang perjalanan berapa lama? Ya, hampir 8 bulanan lah lebih. Kalau ini motor siapa nih? Ya, ini motor bertiga ini. Oh, patungan. Iya. Ini bikinnya di mana? Banyuwangi. Oh. Itu waktu berangkat ke sana pakai motor apa? Pakai Beman.
Oh tadinya BM-an. Capek, mikir banyak dampar, bikin motor aja yuk, bareng-bareng, patungan, ya alhamdulillah jadi. Itu modalnya dari mana? Hasil ngamen. Oh, ngamen dikumpulin gitu? Ya ngamen, kadang ya per hari kan kemarin 4 orang, diambilnya 25.000 satu orang, jadi sehari 100. Jadi ya yang sisanya buat pegangan apa buat makan. Ini dari pertama ngumpulin nih, terus sampai bisa bikin motor kayak gini berapa lama? Sebulanan, sebulan lebih lah, sebulan lebih ada. Oh sebulan. Ya. Habis berapa itu dananya mas? Hampir 5 jutaan lah habis ya. Soalnya kan bikin dari nol soalnya beli mesin, dari besi, mesin. Kalau mesinnya aja berapa itu? 18 kemarin beli di Banyuwangi. Oh 18. Kalau kerangka-kerangkanya ini? Bikin ini beli besinya dulu, baru dituang las. Luar biasa ini lur, jadi kayak anak Vespa ini ngedapetin motor ini hasil dari patungan nih. Hasil dari ngamen sehari ngumpulin satu orang 25.000 ya mas ya? Iya. Ada 4 orang berarti 100.000 wajib ini ngumpulin gitu. Nah nggak wajib, kalau nggak ada ya nggak ada. Oh nggak ada gitu. Tapi ya ada terus sih. Mau bilang nggak ada gimana orang ya? Satu hari penghasilan ya satu orang 100 lebih. Oh itu ngamen itu mas? Ngamen lesehan warung-warung. Oh. Ya. Berarti selama nge-BM di jalan terus itu? Enggak, itu kita ngekos di Banyuwangi. Soalnya kan cara nyari uangnya lumayan juga. Terus ya? Pengeluaran buat makan, nah 5.000 bisa makan lah isanya. Masih murah ya ibaratnya ya? Iya, murah lah isanya. Bisa lah kita bikin motor di sana lah. Iya. Ya pada kan di sana nggak jelas ngapain, habis uang habis nggak jelas lah kita bikin. Kan kalau bikin motor kan jelas juga. Iya. Jauh-jauh kita jalan kemana-mana kan, ada hasil lah ya. Ada hasilnya gitu kan. Jadi enggak sia-sia ya mas ya. Iya. Ini kayak Mas Keling dulunya ikut pang apa langsung ke Vespa ini? Ikut pang dulu, terus diajakin teman main Vespaan. Ya sama pakai penampilan pang-pangan juga. Terus diajakin, "Ayo pang, ikut Vespaan aja, acara enak kayaknya," katanya. Ya ikut aja. Lama-lama enggak enak juga kan. Ya namanya saudara itu benar-benar saudara lah ya. Kalau di Vespa itu ya. Iya. Tapi sekarang udah nyaman di Vespa nih. Alhamdulillah nyaman. Selama hidup di jalan ada pengalaman apa aja nih yang paling menarik? Suka dukanya apa gitu? Ya kayak trouble kayak gitu. Nah, trouble sih. Ya duka sih tapi seneng. Aja gak, gitu ya. Enggak dibikin sendiri. Iya. Palingnya jalan-jalan buat nyari owner deal, nyari spare part gitu. Ya, pernah enggak trouble di tengah-tengah hutan gitu, gak ada yang ngebantuin? Oh pernah, di daerah mana itu? Situ Bondo. Situ Bondo, bannya pecah semua, ban mesinnya. Ya udah, nginep dulu. Oh tidur di hutan di situ? Iya, tidur di tempat. Ya jalan gak bisa, berat. Kadang suka khawatir juga kalau trouble-nya di hutan kayak gitu ya mas? Ya, takutnya kan ini kayak hewan-hewan buas ya, gitu kan? Ada hewan takutnya lah. Oke, ya, alhamdulillah gitu. Nggak ada yang mas. Oke, ini Mas Keling apa aja barang-barang yang dibawa nih? Yuk, baju paling. Kita lihat-lihat mas. Oke, jadi di dalamnya Vespa Keling seperti ini loh. Kita mau lihat-lihat di dalamnya nih. Jadi barang-barang yang dibawanya itu baju ya. Baju buat ganti doang. Oh, itu bawa berapa setel itu? Ada 3 setel satu orang. Oh, 3 setel. Ya, ini sama baju juga. Ya, baju ini. Oh, ini baju. Oh, ini Vespa mesinnya satu ya, Mas ya? Iya. Tuh, jadi Vespanya ini baru bikin lur, mesinnya juga masih baru loh. Ini belum penuh ini sekelilingnya, rombeng-rombengnya. Kalau udah penuh kayaknya, wah makin keren lagi nih. Wah, gak bakal kepanasan. Iya. Kalau gini masih kepanasan. Ini kalau di sini apa ini mas? Hah? Kalau itu baju juga? Ini mesin nato. Mesin? Ya. Oh. Oh berarti di jalan nato juga?
ini hasil dari sana juga beli. Ya kalau ada teman yang main nato, ya nato. Oh gitu. Berarti bisa nato juga mas Koli. Ya, luar biasa. Kenangan. Kadang ya kalau ngasih mah tergantung nih terserah orangnya. Berapa aja gitu ya. Jadi kayak kita nggak nentuin ya. Sama anak-anak juga kan nggak enak. Iya. Ya. Oke, terus ini apa lagi nih mas? Oh ini drigen nih buat bensin ya? Oke, jadi seperti ini lur kondisi dalamnya nih. Yuk kita keluar lagi. Oke mas Keling, makasih nih atas waktunya ya. Udah diizinin ini, kita buat ngobrol-ngobrol sambil nge-review Vespanya nih. Ini saya ada sedikit rezeki nih mas. Banyak ya, ya mas, selalu mas. Oke lur, mungkin sampai di sini dulu blognya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.